Halo teman-teman semua. Hari ini tips pertama sebelum kamu memainkan game Football Manager 2020 adalah memasang logo, skin, face paint, stadium dan lain-lain kelengkapan dari game Football Manager ini. Caranya sangat gampang. Kamu tinggal download master datanya dan sangat banyak sekali di website-website luar negeri. Apakah gratis atau berbayar atau minimal kau jadi member dari website itu. Dan cara pasangnya juga cukup simpel. Tinggal kamu copy pastekan aja grafiknya di folder Football Manager 2020 kamu. Nah, jika kamu masih bingung cara pasangnya, bolehlah ikuti video saya tentang cara pasang skin atau face pack di FM 2020. Teman-teman semua, cara pertama saya ternyata gagal. Saya tidak tahu apakah karena reload skinnya yang gagal ataukah masternya filenya yang error. Kenapa saya tahu bilang gagal? Karena gambar negara dan klub sepak bola masih versi defaultnya. Seharusnya sih ini adalah misalnya saya negara Indonesia, itu logo PSSI ya kan, tetapi masih bendera negara Indonesia merah putih yang terpampang. Seharusnya sih logo PSSI. Dan setelah saya alat cara saya, akhirnya berubah. Semua logo klub dan logo negara sepak bola di dunia itu sudah berubah. Tapi yang masih bermasalah adalah face pack dari pemain itu belum saya install. Saya belum download dan itu kapasitasnya sangat besar sekali. Di website yang saya tempati download game ini sangat-sangat besar, hampir 13 GB. Jadi next time saya akan perlihatkan video tentang bagaimana face pack pemain asli. Untuk sekarang ya cukuplah logo dan